Halo semua, jumpa lagi bersama Ulu Adrian, channel cadel namun bermanfaat. Di video kali ini saya akan memberikan contoh-contoh kalimat untuk menyanggah ketika kamu dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam seleksi berkas CPNS tahun 2019. Ini adalah contoh kalimat. Jika ada yang tidak sesuai ataupun kurang pas, tinggal kamu tambahkan dan tak mesti sama seperti yang saya berikan contohnya. Ya, kita langsung saja. Let's check it out. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Itulah penjelasan saya. Semoga video ini memberikan inspirasi dan see you!